Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga sehat selalu. Nah, kali ini kita akan praktek membuat pecut jari sarung. Ini mainan jadul pas Ramadan. Ayo langsung saja kita praktek membuat. Oke teman-teman, untuk langkah pertama langsung saja kita dari satu sarung ini kita hamparkan. Kemudian kita lakukan yang pertama adalah digulung dari satu ujung ini atau sudut ini, kita gulung atau bisa dilipat-lipat seperti ini. Kita lakukan sampai di sudut sana ya. Kita lakukan terus. Nah, kemudian ini yang sisa ini, yang sudut kecil ini, kita tekuk seperti ini. Kemudian ini kita bundelkan. Caranya gampang banget, bundelkannya atau ditalikan. Ini biar tidak lepas untuk sudutnya tadi. Kemudian ya sudah terbentuk seperti ini. Langsung saja teman-teman, pecutnya sudah jadi. Langsung saja kita pecutkan. Iya. Yeah. Seperti ini. Kita paskan. Kita paskan lagi. Ini jadi bundelannya ini adalah pegangan tangan kita. Kemudian kita lepaskan. Seperti itu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan pencet tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.